Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rakan-rakan guru yang mengikuti saya punya bengkel. Bengkel short bengkel lah, ataupun siri short video berkaitan dengan panduan Canva. Saya cuba untuk sehari satu video pendek 15 minit. Okey, kali ini saya nak berkongsi bagaimana kita nak cuba belajar sesuatu berkaitan dengan Canva ni, sehari demi sehari, sedikit demi sedikit. Okey, sebenarnya dalam portal Canva di sini dah disediakan tutorial untuk buat macam-macam lah. Okey, kalau di homepage Canva di sini, sebenarnya di sini what will you design today pun search your content, ataupun kita ada Magic Studio di sini untuk buat video pun ada tutorial untuk buat Magic Ride yang sebelum ni saya dah cerita macam mana Magic Ride, try Magic Ride ataupun ni Magic Edit, Magic Grab, Magic Expand. Okay, ni tools terbaru dalam Canva lah yang dispesifikasikan bersama dengan fitur AI untuk mempercepatkan kita punya tugasan lah. Boleh try Magic Studio ni. Okay, banyak tools. Okay, sebagai permulaan, jika tak faham dengan versi bahasa Inggeris ni, di sini, di setting ni kita boleh tukar. Kita boleh tukar setting, tetapi kalau guna token rakan-rakan tu janganlah tukar setting, sebab dia terkejut pula jadi bahasa Melayu ke apakah. Tapi kalau kita guna platform yang free, kita boleh gunalah, boleh setting bahasa di sini. Sekejap, saya punya. Okay. Boleh tukar bahasa di sini. Okey, kita try lah. Kita tukar bahasa Melayu. Ada di sini Melayu. Melayu. Okey. Cuba nak tengok apa jadi. Okey, dia akan keluar lah. Tengok sorotan reka bentuk foto, video, cetak, pemasaran, risalah. Okey, dia akan tukar lah jadi bahasa Melayu. Jadi saya biasanya kalau kita tukar bahasa Melayu ni, kita jadi pening sikit lah. Boleh. Cumanya kita tengok dia punya home page dia. Okey, dia akan jadilah. Okey, ni pun fitur AI ni. Apakah reka bentuk yang akan anda cipta hari ini? Okey, di sini untuk cepatlah papan putih. Dia tukar semua dalam bahasa Melayu. Tetapi kalau agak kekok dalam bahasa Melayu, tukar baliklah di sini. Bagi saya kekok sikit dengan bahasa Melayu. Jadi pening. Jadi sebenarnya Indonesia lain. Indonesia, kejap. Takutnya bahasa Melayu ni sebab dia campur dengan bahasa Indonesia. So Melayu ni adalah kita lah. Okay, kita Brunei, Singapura boleh gunalah Melayu. Rumpun Melayu ni. Okay, kalau saya tukar balik bahasa Inggeris. Memang agak pening lah kalau guna bahasa US, English US ni. Okay. Platform lain untuk kita belajar Canva. Sebenarnya banyak tempat. Okay, saya nak tunjuk sebagai seorang guru, kita boleh cari ni. Kita boleh join platform channel Ustaz Fauzi ni. Tutor. Saya banyak cedok ilmu dari sini. Tutorial ICT ni. Cuba join channel ni. Nanti saya share dia punya ni. Saya share dalam kita punya Telegram lah. Okay, saya pastekan di sini. Type macam WhatsApp platform tips dan tricks. Dia ada trick, dia ada tips. Canva ni kita dapat kuasai trick, lagi cantik. Base kalau kita dapat tip saja, tak ada trik, mungkin tak apa menarik lah. Canva for EDU.
Okey, Ustaz Fauzi dia penolong kanan haiwan murid, tak silap saya. Di SK Ara Rendang, Pulau Pinang. Okay, memang banyak tip Ustaz Fauzi kongsikan yang senang lah untuk kita, kita guru-guru faham. Okey, sekejap saya pergi kat tutorial ICT tadi. Tutorial ICT. Okey, di sini. Lepas tu kita cari di sini. Tutorial ICT ni kan. Cuba cari Canva. Search Canva. Tu kita enter lah. Macam-macam ada sini. Tips Canva ni link. Link apa template Ustaz Fauzi share. Kemudian ni sama juga. Ni Cikgu Sena ada tanya macam mana nak masukkan lagu latar dalam Canva presentation. Okay. Ada siap ada tutorial bergambar lagi yang untuk untuk mudah lah rasanya kalau rakan-rakan generasi X, generasi Y. Kita siapkan dulu slide presentation sesuai. Kemudian Ustaz tunjuk lagi klik audio, kemudian upload. Kemudian ni cikgu juga boleh upload lagu guna menu upload, pilih lagu, kita upload lagu dalam format MP3. Kemudian klik lagu yang dipilih dan lagu akan masuk dalam audio track. Okey. Memang rajin lah Ustaz Fauzi buat menu bergambar macam ni. Saya tak rajin. Tak serajin dia. Lagu latar akan cross semua slide. Okay, kita boleh ni. Boleh pendekkan, panjangkan. Kemudian kalau nak test, klik present dan klik present sekali lagi. Memang banyak sekali tutorial Canva bergambar yang Ustaz Fauzi share dalam ni. Dia suka share dalam ni. Saya suka dah ikuti follow tutorial ICT ni dan banyak lah. Tapi kebanyakannya yang yang basic-basic lah Ustaz Fauzi share. Sesuai lah untuk generasi X, rakan-rakan guru yang hampir-hampir akhir 40-an, 50-an tu. Bolehlah kita pelan-pelan belajar untuk eksplorasikan buah melalui channel tutorial ICT Ustaz Fauzi ni. Okay, okay, satu lagi. Platform yang kita boleh belajar melalui Canva ni secara percuma dan mudah. Okay, saya suka masuk dalam ni Facebook. Ada satu page nama dia Community Belajar Canva Percuma. Okay, yang ini platform ni khusus untuk semua golongan lah, bukan cikgu saja. Memang percuma. Hak ni memang duta Canva lah. Cikgu Don Scholar, Cikgu Don ni, Cikgu Don Brandon ni. Ni community Canva yang profesional lah. Banyak tip-tip dan trik yang dia kongsi dalam ni. Tidak terhad kepada Canva for Edu saja. Dan dalam community ni ada rakan-rakan guru. Dan Cikgu Don sendiri sebenarnya bekas guru. Okay. Ni dah siap design tapi tak tahu nak design. Okay ke tak, minta feedback dari apps dalam Canva ni. Meta design check. Okay, dan di sini update-update terbaru Canva dikongsi bersama dengan community lah. Okay. Dari sini juga banyaklah berkenaan dengan tip-tip kalau nak meniaga, nak buat poster, paling banyak sekali lah dalam ni. Okay, tu antara platform kita boleh belajar Canva versi bahasa Melayu yang kita faham, yang kita senang faham. Okay, selain tu boleh scroll dalam YouTube lah. Tu lah keyword. Banyak content creator kalangan cikgu yang apa, tutorial Canva yang membuat content berkenaan dengan Canva. Contohlah. Okay, dia akan keluarlah video-video berkaitan dengan Canva yang berbahasa Melayu. Dia campur kat lah. Okay, contohnya dia akan keluar yang berbahasa Inggeris. Bahasa Inggeris ni kadang kita lambat nak adapt. So kita cari tutorial dalam bahasa Melayu. Okay, ni contoh Cikgu Idiotech ni. Tutorial aplikasi di dalam portal Canva dia 5 tapi 2 years ago lah. Okay, content creator kalangan guru. Sekejap eh. Okay, saya tengok Cikgu Lin Z banyak kongsi tentang Canva. Lin Z. Okay, sukarelawan akademi YouTuber.
Antara yang aktif lah terkini tentang Canva. Okay ni. Ni tutorial yang lama sikit. Kalau nak masuk sini boleh cari sini Lin Z, kemudian tengok playlist dia. Tengok playlist Cikgu Lin Z ni mungkin ada tentang Canva. So boleh carilah apps dan software. PDPR. Mudahnya foto. Okay, kita cari. Mungkin ada tutorial. Okay, kita tengok. Oh, video full playlist ada tak tentang Canva. Kadang-kadang ada keluar Canva juga sini. Ini beri tugasan murid dari PDF Canva, Google Classroom Canva. Pun satu jugalah. Dan boleh cari lagi sukarelawan Akademi YouTuber pun banyak. Ada Cikgu Jumrah pun ada. Cikgu Jumrah pun ada share pasal Canva. Ini e-filing. Ni. Cara pantas membina lembaran kerja murid mudah dan pantas. Ya Allah, dan saya pun nak buat satu konten tentang worksheet ni. Tapi 3 years ago punya video lah. Bina intro video guna Canva, whiteboard dalam Canva. Jangan tak tahu lah. Dalam Canva pun kita boleh gunakan. Contohlah kita buat bahan. Lepas tu kita nak menconteng-conteng lah. Ada pen digital. Ataupun ada smart board di sekolah. So kita nak gunakan bahan dalam Canva untuk pengajaran secara direct terus dengan murid pun boleh. Okay, insyaAllah nanti lain sesi saya buat perkongsian tentang ini. Okay, saya back to Canva. Back to Canva. Okay, sebelum ni kalau saya dah share dengan kawan-kawan semua beberapa fitur AI dalam ni. Ni whiteboard tadi lah. So kalau Magic Studio ni. Ni Magic Design. Cuba kita try Magic Design ni. Saya akan buat satu konten nanti tentang Magic Design ni. Tiga benda ni. Kita boleh try lah. Okay, sedikit sebelum saya mengakhiri video saya. Dekat sini, contohlah saya ambil satu projek di sini. Projek sedia ada saya ni. Okey, saya ada buat satu banner untuk smart classroom saya sebelum ni. Okey, katalah kita nak saya mau masuk slide baru. Kita nak masukkan dalam projek ni apa ni? Okey, ha ni tools terbaru ah. Tools terbaru. Apakah yang fitur AI yang ada dalam Canva dalam fungsi apps ni. So kita type saja AI. Lepas tu kita enter, kita akan nampak banyak tools AI, AI voice over, Merv AI, Mojo AI, job and resume AI, deep reel AI video, AI image generator, AI voice. Banyak sekali. Punya banyak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.